Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Semua peranti mempunyai skrin yang cantik, rekaan yang mempunyai bentuk sungguh menggoda, malah spesifikasi paling berkuasa tiada tandingannya. Namun, ada sebuah peranti yang mempunyai ciri yang berlainan, memberi karakter yang berbeza berbanding yang lain, iaitu siri Samsung Galaxy Note. Video kali ini akan membandingkan antara kedua peranti yang berada di dalam kategori yang sama dan juga ciri hampir sama. Kami telah pun menerbitkan video ulasan mengenai kedua-dua peranti ini, iaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus dan Samsung Galaxy Note 10 Lite. Mulakan perbandingan, Samsung mula menggunakan rekaan baru secara spesifik pada bahagian kamera belakang. Boleh dikatakan sebuah rekaan yang baru dan bakal diikuti oleh siri mereka yang akan datang sama ada S ataupun Note baru tahun 2020. Dari segi panel belakang mungkin kelihatan sama, tetapi hakikatnya berlainan, yang mana Galaxy Note 10 Plus dia berbuat daripada kaca, manakala Note 10 Lite adalah menggunakan material daripada glastik. Lihat pula di bahagian hadapan peranti, ciri sebuah peranti premium masih ada, iaitu AMOLED screen bersaiz cukup besar, iaitu 6.7 inci untuk Galaxy Note 10 Lite. 6.8 inci untuk Note 10 Plus, paling ketara adalah resolusi yang lebih padat ada pada siri Note 10 Plus setinggi Quad HD. Note 10 Lite adalah Full HD sahaja, menjadikan pixel per inch 394 berbanding 498. Luaran kaca juga turut berbeza kerana versi Lite adalah sekata dan versi Plus pula melengkung sedikit, yang mempunyai fungsi panel edge screen membolehkan anda membuat multitask dengan mudah. Ramai yang juga bertanyakan mengenai prestasi. Kami boleh sahkan sememangnya berbeza. Note 10 Lite memiliki spesifikasi yang ada pada siri Note 10 beberapa tahun lepas, iaitu Exynos 9810, RAM sebesar 6 ataupun 8GB dan storan dalaman 128GB. Note 10 Plus pula memiliki spesifikasi terkini Exynos 9825, RAM 8 sehingga 12GB dan storan dalaman bermula 256 sehinggalah 512GB sejenis UFS 3.0. Bergerak kepada S Pen yang disertakan bersama Note 10 Lite, didatangkan bersama S Pen yang tidak mempunyai air gesture untuk mengzoom ketika berada di dalam aplikasi kamera, tidak seperti Note 10 Plus memiliki segala fungsi yang diperkenalkan tahun-tahun sebelumnya. Bercakap mengenai kamera pula, walaupun Note 10 Lite kelihatan lebih banyak kamera di bahagian belakang, tetapi hakikatnya Note 10 Plus memiliki 4 kamera untuk kegunaan mengukur bentuk sesebuah objek apabila ditangkap, dipanggil sebagai TOF camera. Yang lain masih lagi boleh dikira sama, 12MP wide, 12MP telephoto dan 16MP ultra lebar. Manakala Note 10 Lite hanya memiliki 12MP ultra lebar sahaja. Perbezaan paling ketara adalah kamera hadapan. Walaupun Note 10 Lite memiliki 32MP dan Note 10 Plus memiliki 10MP, ia tidak dapat melakukan rakaman 4K, hanya terhad kepada rakaman Full HD. Pengalaman mendengar lagu pula akan memberi sedikit kesan kepada mereka yang memiliki sambungan berwaya ataupun biji audio 3.5mm. Samsung Note 10 Lite memiliki sambungan ini, manakala Note 10 Plus tidak. Kemudian anda sudah pun tahu bahawa Note 10 Plus memiliki Dolby Atmos Sound, sebab utamanya adalah berkemampuan memberi audio secara stereo, manakala Samsung Note 10 Lite tidak. Berkenaan sistem operasi, kedua-dua peranti menjalankan One UI 2.0 di atas Android 10. Jadi anda tidak akan merasa perbezaan antara kedua peranti dari segi perbezaan interaksi di antara muka. Kedua-dua peranti memiliki gesture yang telah diseragamkan seperti swipe ke atas untuk ke home, swipe ke kiri dan kanan untuk kembali dan sebagainya. Perbezaan dari segi bateri agak ketara, yang mana memberi kelebihan pada versi Lite kali ini, iaitu memiliki kapasiti bateri 4500mAh, manakala versi Plus pula adalah 4300mAh sahaja. Namun jika anda lihat dari segi RAM, power efficiency pada chip masih dipegang oleh versi Plus jika melibatkan hardware yang digunapakai. Perkara lain yang anda perlu tahu tiada pada peranti Note 10 Lite adalah seperti Wi-Fi 6, PIN HDR10 Plus, berat berlebihan sedikit kerana bateri tersebut, mod rakaman bergerak perlahan 960fps, sokongan pengecasan pantas 25W saja, malah tidak memiliki sebarang pengecasan tanpa waya di bahagian belakang. Pada pendapat kami, Samsung Galaxy Note 10 Lite adalah peranti asas kelas mercu jika lihat dari segi spesifikasi. Malah dijual pada harga yang lebih rendah mampu milik, iaitu RM2,299. Sila tinggalkan komen di bawah apa pendapat anda mengenai Samsung Galaxy Note 10 Lite yang baru sahaja masuk ke pasaran Malaysia ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.